Five Man Smoke, Hickslade diikutin sama Illusion dari Ranga doang. Ini bakal jadi satu pergerakan perubahan, enggak? Percobaan aja buat nyari opening aja dari Hickslade. Dua Static Storm sih, menurut gue bisa scam, bisa dapetin satu mulai, KT, mulai pasti ada buyback. Play. Jadi Illusion nih scam nih, udah nyamar-nyamar e-sport nih kan. Nyari info, masih Song of Sirens langsung dari scamnya. Dapetin dua target yang terkena Static Storm, Kinetic Field langsung ya, mengunci langsung. Tapi Rubik bakal di zoning out mungkin, dan Brutor diberikan. Nah, goodbye, Drama Opis. Rupanya Raven, WFO menuju ke arah Static Storm dan juga Kinetic Field juga. Tapi masih bisa attack dengan Bader juga dari Karol. Rupanya masih ada Mjolnir dari Viper, terus dapetin Fritz. Dan Final berhasil dibantingin juga pakai Full of Rise. Menuju ke arah scam, punya Blacking Bar. Terkena slow dari Skadi, dikejar langsung dengan Onslaught-nya juga. Blacking Bar aktif langsung dari Ayo. Dan berhasil ngacak-ngacak langsung dengan Battery. Nggak terbang doang pakai jetpack. Si visionnya lagi aja. Sementara Onslaught-nya dikasih lagi oleh Kinetic Storm. Kinetic Field kembali dibuka lagi menuju ke arah Raven. Terlalu kuat dengan Satanic yang udah berhasil diaktifkan lebih dulu. Nggak ngurang sama sekali dari darahnya Raven. Dan ada Onslaught dari belakang, wow, dari Karol juga. Dan finally Raven masih lebih ke fakal. Kembali dengan buyback dan juga ada Cheese-nya masih lama beast-nya dari Karol. Nggak dikasih bergerak lagi dengan Walrus Parsundung. Tapi masih ada Yonis dari teams-nya juga. Kabur dengan Waver. Tapi ada hookshot lagi dikasih sama Ayo. Gila Raven yang nggak ngurang. Tapi kali ini nggak dikasih rak dengan Snowfall dan juga Walrus Parsundung. Raven gonna be die back here dan he updates the fight. Primal Beast Morphling die back. Raven di fight awalnya kayak kagak ngurang darahnya, Jir. Tapi Narman datang semua berubah, Jir. Itu Cox naik turunin item sih. Pegel juga tuh mata tuh. Semua buyback, semua senang. Yup, 5 buyback dari Geekslate. Oke, okay, dan Raven nge-push, udah gak ada yang bisa nge-defense lagi harusnya ya. Gila, Raven lagi apa scam? Di fight awal, Raven darah kayak kagak ngurang. Begitu kena Walrus Punch, kena Snowball gitu-gitu, kagak gerak. Raven injer darah, kagak naik. Hookshot masuk. Waduh, Static Storm menyelamatkan lagi bosku. Static Storm Kinetic Field kembali dibuka lagi. Dan Ice Shard nutupin jalan keluar dari Kuku. Spinner Snare terpaksa dibuka juga. Minion gak bisa berbuat banyak. Dan Throne yang lagi fokusin sama Geekslade juga dari offscreen. Sementara Rolling Thunder diberikan lagi menuju ke Narma. Ke Clockwork juga. Ayo, kabur langsung dengan Blacking Bar-nya. Pre-hit Viper dengan kekuatannya. Itu attack speed Viper sih udah matok-matok terus anjir. 23-1 sekali perang kelar aja 78 menit dan GG Grats, artinya Geekslade yang berhasil masuk ke Major dan Blacklist harus bertemu dengan Talon di tiebreaker match nanti, coy.